Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for the wait. Okay, hari ini kita akan mostly akan study tentang masa mana kita nak menulis kita nak buat right. Hari ini saya akan mengajar tentang how to write a research product research proposal. Okay, bagi semua yang dalam kelas saya, K3 Media Arts, okay, saya nak kamu semua belajar, faham betul-betul apa yang saya nak sampaikan. Kerana perkara ini kamu akan, selepas kamu tengok pada video ni, di hujungnya kamu akan diberi tugasan kumpulan. Okay, alright. So, disebabkan ini berkaitan dengan kamu punya tugasan berkumpulan, so, saya nak kamu semua tengoklah. Okay. Okay. A product research. A product development phase. Okay. Okay, product research development. Okay, kali ini kita akan menulis tentang product research development. Kita nak tulis proposal. Okay, product research. Okay. So kamu, kalau kamu ingat kamu belajar masa kelas KUT 313, KUT 212, graphic design, kita belajar design process, right? So kali ini untuk kamu, untuk subjek. Nah, KUT 313 ni media arts part of your studying. Okay, kamu kena belajar cara nak buat, nak hasilkan video, nak hasilkan proposal research. Okay, macam mana kita nak buat kita nak menulis produk, kita nak develop satu produk tu, kita nak buat research. Kita kena buat research dulu. Sama macam FYP lah. Okay. Kita kena buat research macam mana. Kita kena buat research macam mana kita nak develop produk yang bagus. Okay. So, masa kamu research design. Masa kamu di kelas saya dulu. Di kelas graphic design. Kamu dah belajar cara nak. Macam mana nak. Apa nak. Macam mana nak cari data dan sebagainya. Yang ni lebih detail lagi lah. Okay, lebih detail lagi penulisannya. Okay. Okay, so. Okay, penulisan itu. Okay, bab satu, pengenalan. Okay. Dia macam lebih kurang seperti mana kamu belajar dekat dalam research methodology punya kelas. Okay, kelas subjek research methodology yang kamu belajar masa dalam kelas Dr. Mairatul dengan Dr. Saleh, Prof. Saleh. Okay, so kamu basically saya akan bercerita semula lah. Okay, so dalam bab satu, cuma saya nak beritahu penulisan research proposal, dia ada, kalau FYP, dia ada dua jenis research, iaitu kajian ilmiah dan satu lagi kajian produk, penghasilan produk. Produk ilmiah yang kamu, sama macam yang kamu belajar dengan Dr. Mai dan Prof. Saleh. Tapi kalau proposal untuk produk, untuk pembangunan produk, pembangunan produk ni macam kamu nak bangunkan video, kamu nak bangunkan website, kamu nak bangunkan apa-apa tu yang hologram sebagainya. So penulisan tu berlainan sedikit. Okay, berlainan sedikit daripada yang kamu belajar dengan dalam kelas research methodology. So, hari ini saya akan terangkan. Okay. Basically, chapter 1 itu bab 1 pengenalan, dia tak ada banyak beza. Cuma dia ada perkara yang kurang. Latar utama ialah latar belakang kajian, seperti mana kamu dah belajar lah. Okay. Okay. Latar belakang kajian, nyata masalah, persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian sekiranya perlu,
Tapi kebanyakannya kita tak gunalah. Hipotesis ni kita ada. Kita tak ada hipotesis dalam pembangunan produk. Okey. Skop kajian, kepentingan kajian dan definisi operasi. Okey, definisi operasi lah. Personal. So contohlah kan. Okey, saya suka bagi contoh untuk kamu. Saya harap, saya rasa kamu semua dah belajar lah macam mana nak buat satu bab satu ni, penyalan ni simple saja, datang belakang, menyatakan masalah, kawan kajian. Okey. Okey, ini pasal so kamu buatlah writing, kamu duduk dalam kumpulan, bincanglah tentang penulisan. Okey. So bab satu ada latar belakang, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis ada, skop kajian, kepentingan kajian dan definisi operasi. Okey. Latar belakang, contohnya latar belakang kajian adalah latar belakang kepada macam nak, kenapa kamu nak buat ni. Contohnya macam motion graphic. Contoh saya ambil isu, saya nak buat motion graphic contohnya saya nak buat motion graphic tentang coronavirus. Okey. Tentang coronavirus. So kalau tentang coronavirus, latar belakang kajian, kenapa saya nak buat tu, ada sebabnya kenapa. Okay, latar belakang kajian sekarang ni, so latar belakangnya adalah tentang, kita ceritakan tentang topik semasa, iaitu tentang topik coronavirus. Okay, melanda, bla 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 bla, everything, satu dunia, WHO, sekarang meningkat kematian, kes meningkat, okay, PKP kat Malaysia dan sebagainya. So, penyataan masalah dia. Sekarang nampak, kenapa kita nak buat motion graphic ni sebenarnya? Kita kena tahu, first kita kena tahulah objektif kita tu. Objektif dan penyelesaian. Objektif mungkin kita nampak sekarang ni PKP, so kita kena buat motion graphic, kita nak ajar ataupun nak memberi info kepada masyarakat ni tentang bahayanya coronavirus. Ataupun kita nak, tujuan kita nak buat motion graphic ni adalah tujuan untuk kita mengajar ataupun memberitahu dekat orang ramai supaya duduk di rumah, okay? Dan apakah aktiviti yang boleh buat dalam semasa PKP ni, okay? Perintah kawalan pergerakan. So itu objektif saya, yang macam mana kita, kenapa saya nak buat motion graphic tu, okay? So penyataan masalah ya, kenapa saya nak buat yang pasal suruh dia orang belajar ambil tahu, sebabnya sekarang ni dah lah kes meningkat, dah tu kematian meningkat. Lepas tu ada pula kes-kes ni yang apa tu, yang tak nak ikut arahan PKP ni. Ha. So, kita ambil isu tu, latar belakang mostly general on corona dan PKP. Masalah adalah tentang kedegilan ataupun orang yang kurang faham tentang PKP dan coronavirus. Okay. So persoalan, kalau tengok pada persoalan kajian, kalau kita penulisan kita dalam soalan kajian berbeza dengan kajian ilmiah. Okey. Kalau kita nak, sebab kita nak develop produk, so soalan kajian dan objektif kajian kena sentuh tentang produk tersebut. Contohnya soalan kajian. Untuk soalan kajian, adakah motion graphic tentang coronavirus dapat motion graphic menggunakan motion graphic ini diterima pakai, adakah motion graphic ni diterima oleh masyarakat. Tak nak kita tanya pasal produk tu, soalan kajian. Kita bukannya tanya pasal, kita nak bukannya nak buat kajian research proposal sampai orang kata nak tanya apakah yang salah jika dalam penulisan produk, nak tanya apakah faktor utama masyarakat mengingkari PKP ni. Itu kajian ilmiah. Kalau produk, kita kena statement soalan kajian dan objektif kajian kena sentuh produk tersebut. Okey. Contohnya objektif kajian adalah untuk membangunkan motion graphic tentang coronavirus untuk memberi pengetahuan tentang coronavirus. Macam tu. Ayat dia. Okey. Ataupun dan objektif kajian satu untuk membangunkan, satu lagi memberi maklumat
kepada masyarakat awam tentang coronavirus melalui motion graphic. Okay. So, cara tulisan soalan kajian dan objek kajian, kita kena sentuh tentang produk tersebut. Sebabnya kita nak buat produk, kita bukan nak kaji waktu. Kita bukan nak kaji kesan, impact ataupun kesan corona tersebut. Kita kalau kita kesan, kita kesan video tersebut. Okay. Kalau kesan, impact tentang video tu. Okay. Penulisan itu. So, hipotesis kita tak buat. Okay, kita tengok kepada skop kajian. Skop kajian kita tengok kepada lah, skop kajian dia ada banyak cara lah. Kita skop kajian tu kita boleh tengok kepada tempat. Okay. Dan sebagainya. So, skop kajian kamu dah, kamu tulis lah. Skop kajian kamu tengok pada orang pilih ke atau tengok tempat kan. Orang pilih ataupun kamu nak tengok skop kajian kamu pada orang minimate saja ke. Okay. Jadi kamu tulis dalam grup, dalam grup lah. Kemudian kepentingan kajian, okay, untuk siapa kalau kajian kamu tu, dan definisi operasi. Definisi operasi tu macam yang kamu buat tajuk kamu tu, okay, membangunkan pembangunan motion graphic untuk tentang bla bla bla. Okay, tajuk kamu, kamu bincang dalam kumpulan. Okay, saya target, saya harap kamu faham tentang kamu dah belajar tentang apa ni, macam mana nak develop research, nak tulis produk, research produk lah, research lah. Okay, macam sama macam kamu belajar dekat kelas tu, kelas research methodology. Okay, sorry, research methodology. So apa yang kamu belajar dekat research methodology tu, kamu implement balik. Okay, saya harap kamu tak lupa lah macam mana nak tulis proposal. Semua perbezaannya dekat situ lah. Dekat soalan kajian dan objek kajian, kamu kena sentuh tentang produk. Kamu bukannya tengok kepada apakah faktor penyebab, contoh macam coronavirus, apakah faktor penyebab kedegilan. Yang tu kajian ini lah. Kalau produk, kena sentuh pasal produk. Okay. Alright. Kemudian yang bab chapter kedua. Chapter kedua ni sorotan kajian dan produk. Ini perbezaan dengan kajian ilmiah dengan kajian produk. Okey. Dia ada dua kajian. Dia ada dua jenis sorotan kajian. Iaitu utama sorotan kajian ni bahan yang dipetik mesti relevan kepada tajuk kajian, berjati dan kaedah atau protokol penyelidikan secara asas. Macam biasa lah. Sorotan kajian yang biasa lah. Okey. Sorotan kajian perlu membawa pada hasil penyelidikan terkini dan sumber jasatan merangkumi buku, jurnal, majalah atau laporan penyelidikan dan bahan terkini dari internet. Sekiranya pada menulis perkenaan kajian, urusan produk terlebih dahulu dan juga menyatakan sumber atau citasi yang betul. Okey, yang ni, okey, dia ada dalam bab chapter 2, dia ada dua jenis. Okey, kamu kena buat 2.1, 2.2 kepada sorotan kajian-kajian lepas yang berkaitan tentang motion graphic dan berkaitan tentang motion graphic yang memberi info lah. Okey. Grafik. Dan yang kedua, kamu kena buat sorotan produk ataupun produk review. Okey, produk review. Kamu kena buat satu produk review. Okey, perkara yang perlu dia buat untuk review video ataupun review produk, kamu kena buat motion graphic. So basically kamu review video lah. Okey. Yang pertama, kamu kena beritahu tajuk dan author. YouTube channel author tu ialah orang yang upload video tersebut. Okey, dikira sebagai author lah. Okey, kamu kena beritahu apakah tema, objektif dan genre yang dipakai. Apa kaitannya dengan kajian, kaitan dia dengan kajian. Visual dan audio yang digunakan. Kualiti visual dan audio. Kamu tengok dia punya kualiti video tu macam mana. Dia teruk ke tak teruk ke. Tapi basically kualiti tu okey lah. Okay. And then nyatakan apa point ataupun note yang akan anda gunakan dalam perkembangan produk anda. Contohnya macam kamu dapat motion graphic. Kamu tengok. Kira okay, macam kamu ambil produk atau video yang kata contoh macam aku nak buat macam tu, nak buat macam tu macam ni, okey. Nak contohnya kata kamu rasa kamu nak follow lah, okey. Basically macam mana kita nak follow yang macam mana, okey. Kita masuk saya. So nyatakan, so kamu kena dapatkan at least 5 video, okey. So kamu kena review video tersebut, okey. Tema, kamu ceritakan video dia macam mana, audio dia macam mana. Okay.
dan apa kaitannya kan dengan kajian kamu tu? Okay. Kenapa video kamu pilih untuk review tu berkait dengan kamu punya ni? So kamu basically kamu kena review lah produk-produk tu. Okay. So kamu tajuk kena beritahu tajuk, kena beritahu tema, kena beritahu genre. Apa kaitan dengan kajian? Apa kaitan yang kenapa kamu ambil video tu? Kamu tak pakai video video tu dan kenapa dia berkait dengan kamu punya produk? Jadi kamu punya motion graphic ni tu. Okay. Kualiti video dan audio, dan kamu kena nyatakan apakah point ataupun note yang kamu dapat dalam kamu tengok video tu, apa yang kamu rasa, kamu point yang kamu rasa bersesuaian dan yang akan anda gunakan dalam perkembangan produk. Dalam pembangunan produk tu, yang mana yang kamu nak. Contohnya macam kamu tengok video ni, dia punya dia punya sorry, dia punya video dia punya visual tu, kamu nampak dia pakai teknik-teknik sekian, dan kamu rasa kamu nak pakai teknik itu dalam kamu punya video. Okey. Contoh ataupun kamu nak tengok-tengok video tu, dia punya genre dia ke arah ni. Genre dia ke arah ni. Okey, dan kamu rasa kamu nak pakai genre tersebut, kamu nak implement benda tersebut dalam pembangunan kamu punya video. So itu point dia. So kamu kena nyatakanlah apa point ataupun yang akan digunakan dalam perkembangan produk atau video lah. Okey. So seterusnya kita seterusnya ialah ini cara kita nak site video yang kita upload, yang kita gunakan. Okey. Contoh yang macam video ni dia ambil pada YouTube. Okey, video memang kamu kena ambil dekat YouTube lah. Okey, ataupun mana-mana sumber yang kamu rasa sesuaian. Okey. Basically on YouTube lah. Okey. So kamu tengok dekat atas sekali tu, last name. Okey, kamu bagi tahu last name dia tu apa? FFM, so kan username. Username ini username lah. Okey, tahun atau month atau date dekat bawah tu, dekat bawah video tu dia dah bagi tahu dah. Apa ni poster, username, date bila dia upload, lepas tu title, okey. Title of the video dan retrieve from URL. URL tu kamu copy lah you punya video ni punya URL. Kemudian kamu stickkan dekat dekat bawah, kamu print screenkan video tersebut. Produk review tu kamu print screenkan video tersebut, kamu tampalkan dalam kamu punya research proposal. Okey. Kemudian kamu tulis dekat bawah tu video. Okey. Dia basically macam ni lah cara nak tulis kita punya product review. Okey, kamu print screen, kamu paste dekat dalam research tu, dekat dalam kamu punya proposal tu, kemudian kamu tulislah dia punya maklumat-maklumat yang saya minta tadi, iaitu tajuk, tema, jual barang everything. Okey. Okey, kamu tulis dekat yang semua ni di bawah gambar selepas kamu yang print screen dia ada nampak nak tajuk, username dia apa, publish bila. Okey, yang seperti mana yang saya tengok dekat dalam slide lah. Okey, itu yang chapter 2. Okey, chapter 3, reka bentuk dan pembangunan produk. Okey, chapter 3 ni berceritakan tentang reka bentuk dan pembangunan produk. Kalau macam research kajian ilmiah, okey, dia chapter 3 ni ialah metodologi. Okey. Berbeza dengan cerita punya chapter produk, dia berlainan sedikit. Okey. Dalam bab 3, reka bentuk dan pembangunan projek, bab ini melampaukan pendekatan model pembangunan aplikasi dan rangka kerja secara menyeluruh yang diambil dalam pembangunan sistem ataupun aplikasi. Kandungan bab ini meliputi kaedah, teknik atau pendekatan yang digunakan semasa reka bentuk dan implementasi projek. Okey. Basically kita cerita macam mana kita nak develop. Okey. Method kita macam mana kita nak develop produk tersebut. Okey. Sebab ini juga menerangkan mengenai justifikasi penggunaan kaedah atau pendekatan tersebut serta
keperluan perkakasan dan perisian. Ini menyertakan software lah, apa hardware, apa software yang boleh. Tidak hanya menerangkan fungsi model tetapi juga menerangkan aktiviti yang berlaku pada setiap fasa dan model dalam model yang digunakan. Okey. Sebagai contoh, jika model waterfall atau Hamilton impact model ID digunakan, penerangan setiap fasa hendaklah dikaitkan terus dengan sistem yang akan dilakukan dan bukannya definisi yang merujuk dari mana-mana sumber. Okey. So maknanya kamu kena terangkan setiap fasa lah, setiap fasa tu mengikut kehendak, okey. Mengikut kehendak dan ikut kamu punya research, okey. Bukannya kamu bagi definisi step tersebut. Okey, contohnya yang ni Hanafi Impact punya model, dia bermula dengan start ada 3 fasa. Fasa pertama ni assess, fasa kedua design, fasa ketiga development and implementation, dan setiap fasa tersebut ada evaluation and revision. Okay. So, cara kita nak tulis yang ini. Okay. Cara kita nak tulis yang ini, yang pertama, kamu bila kamu datang kepada fasa pertama, okay, kamu kena beritahu dulu secara definisi dia tu. Okay. Bergantung pada mana-mana researcher lah yang menulis tentang fasa tu ni. Apa yang kena buat sebagainya. Kemudian, bila kamu terangkan yang tu, kamu terangkan apa yang kamu dah buat atau apa yang kamu buat dalam fasa analisis tu. Okey. Contoh kamu dah analisis objektif, kamu analisis masalah, kamu dah analisis target audience dan sebagainya. Okey. So fasa design, iaitu kita mereka bentuk, iaitu kita structure apa daripada data tersebut yang kita dah analisis, kita structure kita punya dapatan kajian tu. Okey. Kemudian fasa ketiga ialah develop lah. Develop or implementation. Iaitu kita bangunkan produk tersebut dan kita sembahkan produk tersebut. Okey, kita bangunkan produk tu banyak cara lah. Kita nak, contoh kita pakai software ke lah. Part development implementation ni lah ada software. Dan juga implementation tu di mana kita buat, kita upload kat YouTube ke sebagai implement lah. Macam mana kita nak sembahkan video tersebut. Okey. Dan kemudian kita ada evaluation and revision. Kita test video tersebut, okey. So dekat untuk kajian kita atau untuk tugasan kamu kali ni, evaluation and revision, kamu just state kamu nak buat nak evaluate guna apa, okey. Method cara apa kamu nak evaluate benda tu. Adakah melalui questionnaire, interview, ujian ke, okey. Kamu dah belajar lah dalam research method, kamu tahulah macam mana nak buat test. Okay. Dah belajar lah data resume, so tak ada masalah lah. Cuma dia tidak, kamu tak perlu sampai level bagi collect data. Kamu cuma bagi tahu tentang apa, bagi tahu tentang, kamu tak sampai level collect data tersebut. Kamu cuma sampai level, kamu design analysis, design development. Okay, implementation. Kemudian evaluation tu kamu cuma beritahu, kamu cuma tahu. Contoh tu kalau kamu buat questionnaire, kamu listkan questionnaire tersebut. Kalau kamu buat interview, kamu just listkan soalan interview tersebut dan kepada siapa kamu nak ambil. Okay. Biasalah, the basic thing lah. Okay. Okay. So, itulah kalau kita tengok Hanafi Impact, dia cuma ada pasal analisis, design, development. Kemudian buat evaluation. Okay. Cuma kalau kita tengok Hanafi Impact ni, okay. Fasa 1, setiap fasa dia ada evaluation and revision. Okay, so kamu kena beritahu lah sikit lah. So, after kamu collect data untuk fasa 1, kamu kena evaluate. Ataupun revision. Lepas tu masuk fasa 2, ada kita nak evaluate dulu fasa kedua tu. Nak evaluate macam mana kita nak evaluate kita punya fasa kedua tu. Dan ketiga lah. Okay. I assume you already know how to write research proposal. Sebab kamu dah belajar dalam research methodology. Saya dah tanya lah dengan Dr. Temai, Dr. Prof. Saleh. Dan saya tanya pendapat diorang. Diorang kata you all dah ready lah for ready and know lah, tahulah macam mana nak buat research proposal. So, saya rasa tak perlu ada masalah lah dalam pembangunan produk. Okay.
Okey, seterusnya kita tengok pada yang kedua ya. Dia ada, ada fasa, dia ada satu lagi model. Yang ni model ADDIE model. Okey. ADDIE model ni ataupun ADDIE, Analysis Design Development Implementation Evaluation. Okey. Yang ni model ni ataupun dia panggil sebagai ADDIE model, ADDIE. Okey, ADDIE model. Model ni dia sangat straight lah. Dia tak ada yang macam tadi yang impact tu dia naik turun, naik turun, naik turun. Kan macam analisis, analisis dia, dia evaluate, lepas tu dia pergi naik balik untuk design, lepas tu evaluate balik, lepas tu dia pergi pada development, lepas tu dia pergi ke evaluation balik. So dia macam dia banyak step dia. So kalau macam analisis ADDIE model, ADDIE model ni, ADDIE model ni, dia straight satu, satu line je. Okay? So dia start dengan analysis, design, development, implementation dan evaluation. Okay. Cara kita nak tulis chapter 3 ni, basically kita ceritakan tentang model apa yang kita nak pakai. Okay. Kita ceritakan apa model yang kita nak pakai tu. Okay, model apa-apa je lah. Okay. Model, kita cerita pasal model yang kita pakai lah. Alat analisis tu kita ceritakan apa itu analisis. Kemudian kita ceritakan apa yang kita buat dekat part analisis tu. Kita cerita dulu definisi. Kemudian kita ceritakan apa yang kita kita buat dalam fasa tersebut. Okey. Kita buat okey. So untuk analisis part ni kita kita tengok dekat tengok dekat YouTube, Google sebagainya dia bagi tahu lah analisis dia ada banyak fasa-fasa. Okey. Dia ada fasa analisis, analisis audience, analisis research part. Sorry. Problem dia analisis objektif dan sebagainya. Okey, kemudian dia pergi part of the design. Design adalah di mana daripada data tersebut kita rangka. Contoh macam dalam motion graphic ni, kita design ni lebih kepada kita buat storyboard ataupun kita buat storyboard basically untuk motion graphic tersebut. Okey. Contoh macam yang scene pertama keluar benda ni. Scene kedua keluar benda ni. Scene ketiga keluar benda ni. Keluar word, tambah word sebagainya. Okey. So design tu kamu kena, dan buat design ni kamu masukkan apa elemen-elemen yang kamu nak masukkan lah. So basically draft and sketch. Okay. Kemudian development, development kita kita bangunkan benda tu, kita dah ada lah design, kita dah design macam mana kita nak hasilkan benda tu, so kita developkan. Sekarang design phase kita basically kita on paper, kita sketch everything. Kemudian masuk pada fasa development, iaitu pasal kita bangunkan produk tersebut. Okey, bangunkan produk produk tu dia ada dia ada banyak cara lah, iaitu ikut ikut kreativiti sendiri, ikut kreativiti kumpulan. Okey, contohnya macam kita nak dia nak develop menggunakan software apa, menggunakan hardware apa. Okey, ikut kumpulan punya kreativiti lah. Okey, pembangunan. Kemudian pergi pada implementation, kita nak implement benda tu, kita nak sembahkan benda tu melalui apa. Okey, kalau melalui YouTube, kamu kena nyatakan YouTube tu dekat mana, kamu bagi link YouTube tersebut. Okey, bagi link YouTube tu. Okey, kemudian evaluation, macam mana kamu nak collect data lah, kamu tulis macam mana kamu nak collect data. Okey, dia dia proposal ni kamu cuma sehingga tahap kamu nyatakan macam mana kamu nak collect data. Dia proposal, dia tak ada sampai kamu kena collect data, dapat data sebagainya tu. Okey. Cuma sampai bahagian part evaluate, kamu nyatakan evaluation tu macam mana. Macam mana kamu hasilkan benda tu. Saya akan saya akan save file ni live ni untuk kamu semua lihat balik ulang-ulang kali. Okey. So, saya faham ramai yang tak ada akses internet, ada yang akses internet dan apa ni ramai yang tak ada akses internet, jadi akses internet secara laju lah, mungkin ada tapi di seluruh tempat tu. So saya rasa biasanya kamu tengok video live ni nanti kemudian hari tu supaya kamu belajar balik lah. Okay. Sebabnya live ni dah makan banyak data sebenarnya. Saya pun pakai data yang 60 GB pun dah kelak sangat. Meeting-meeting live ni dah habis dah data lah. So macam tu orang sikit lah. Biasanya makan you mobile tu. Okay.
Benar, benar. Yo. Yo. So, basically kita tengok, okay, kita rewrite balik, tengok pada yang situasi ni. Okay, so saya harap kamu faham, kamu tengok video ni nanti, okay. Kemudian kamu tanya, kamu boleh kemukakan soalan di kemudian lah, nanti lah, okay. Kemungkinan nanti lagi, okay. Saya akan balas WhatsApp. Tetapi seboleh-bolehnya kamu buat group live video, okay. Kamu group, kita akan buat live. Tapi basically kamu canangkan beritahu saya pukul berapa yang kamu secara kumpulan nak tanyakan soalan kepada saya, okay. Contohnya group A, kamu dah kumpulkan 5 orang, kamu nak buat live video, kamu nak buat live contact dengan saya melalui Google Meet ke apa ke, kamu nyatakan bila dan saya akan buat live dengan kamu dan saya kata saya akan menjawab lah, okay. Alright. So tengok pada ni, saya ada untuk assignment pula, assignment group 1 and 2, okay. Yang ni part assignment. Tadi kita dah saya terangkan tentang how to research writing proposal. Okay, product research writing proposal. So kamu kena buat menulis satu research writing a research proposal. One dalam group lah. Saya rasa sebabnya group 4-5 orang, so saya tak masalah buat. Okay. So the assignment is student must form a group of 4 to 5 people. Okay. Seperti mana saya cakap beritahu pada awal semester lah, kamu kena form satu grup 4 atau 5 orang orang satu kumpulan. Kamu kena buat satu kumpulan, okay. Kerja ni berkumpulan, jangan buat seseorang, okay. So the group must come up with one writing research proposal on developing a motion graphic. The writing must include chapter 1, 2 and 3. Dia ada chapter 1, 2 dan 3. Buat bab 1, bab 2 dan 3. Okey. Seperti mana yang saya terangkan dekat dalam slide sebelum ni. Okey. Kemudian following the statement, okey. Statement yang sebelum ni kamu kena bangunkan research proposal tentang misalnya nak developkan motion graphic tentang topik. Itulah, okey. So following the statement, the group also must come up with one motion graphic video. Okay, kamu kena buat satu proposal dan satu lagi motion graphic video. Okay, kena link lah antara dua tu. Okay, so kamu kena link antara dua tu. The duration of the video ialah 5 hingga 10 minit. 10 tu sebagai maksimum lah. 10 minit tu maksimum lah. Jangan terlalu lama sangat. Okay, the topic is free, bebas. Okay. Kamu nak buat motion graphic tentang apa-apa, ikut kamu lah kamu nak buat motion graphic tentang apa, okey? Nak buat motion graphic tentang gaya, nak buat motion graphic tentang apa, PM. Lantak kamu lah nak buat video masalah apa. Asalkan dia tak ada menyentuh tentang isu-isu politik, agama, bangsa, kaum, dan sebagainya lah, okey? Yang benda-benda yang negatif lah, okey? And then submission is on week 14. Sekarang ni kita pun dah masuk minggu ke-8. So ada 6 minggu juga kot, okay. Nak buat benda ni. So dia tak susah sangat lah, okay. Okay. So yang pertama, kamu kena buat writing a research proposal on developing a motion graphic.
kamu nak develop, kamu kena faham kamu nak buat research proposal tu. Objektif dia kamu nak develop motion graphic. Okay, kamu nak buat motion graphic. And then the writing must include chapter 1, 2, 3 lah. Seperti mana saya boleh tahu dalam yang sebelum ni. Okay, ada mesti ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Okay. Kemudian kamu kena bangunkan motion graphic video. Okay, satu motion graphic video yang berdurasi 5 hingga ke 10 minit. 10 minit tu maksimum. Kamu nak buat 7 minit tak salah, 6 minit tak salah. Minimum 5, maksimum 10. Okay. And then submission on week 14. Okay. Topik dia bebas je. Kamu nak buat topik pasal apa. Motion graphic tu tentang apa. Okay. Ikut kamu. Okay. Saya lagi bebas. Saya tak set pada satu topik sahaja. Tadi yang coronavirus tu sekadar contoh. Okay. Alright. Okay. Saya tak nak. Okay. Kamu boleh tengok dalam slide ni dalam yang saya upload dekat dalam group. Kamu boleh tengoklah. Okay. Okay. Kemudian. Okay. Okay, macam ni. Saya akan buat sesi soal jawab secara berkala juga lah. Okay. Contoh macam kamu nak buat, kamu memang nak tanya satu soalan, kamu fixkan kamu punya soalan tu dengan rakan-rakan. Okay. Bila kamu nak buat topik. Okay. Bila kamu nak buat perbincangan tu. Okay. So saya tak ada contoh yang sesuai untuk research proposal contoh yang sesuai. Sebabnya kebanyakan yang sini kamu buat tu dia kualiti untuk cakap ni dia kurang sikit lah kualiti tulisan dia. Saya tak tahu kamu gunakan contoh tu dia tak ada kualiti ni. Okay. Tapi kalau ada je satu research proposal yang pernah sehingga membangunkan, saya share lah nanti tulisannya nanti. Okay. Ada apa persoalan kamu boleh type dalam dalam group ni. Group WhatsApp. Okay, terima kasih kepada siapa yang view. Saya akan open persoalan dalam grup WhatsApp. Okay, so kamu boleh tanya, ajukan soalan tu dalam grup WhatsApp lah. Di grup WhatsApp saya akan tanya lah satu-satu. Saya akan jawab satu-satu. Okay, kalau elakkan daripada kamu WhatsApp secara personal. Kalau kamu WhatsApp secara personal, maklumat tu cuma sampai kat kamu seorang je. Kalau kamu tanya dekat dalam grup, okay, maklumat tu sampai dekat semua lah. Semua orang lah. Orang semua orang dapat tengok. Okay. Okay, setakat itu saja kelas kita pada minggu ini. Okay. Saya akan uploadkan quiz sebagai kedatangan pada esok. Sebabnya dah lewat dah. Ini saya upload pun dah pukul 10. So, we'll see you tomorrow for quiz. Thank you.